Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini loh, nikmat. Koro.诶，这种鱼好吃啊，好吃啊，不吃啦。好，二三八，来加。OK， 好。还没有，那有没有那个他？好的。OK。好，这里哈。Gantian Mbak Tuti cair bareng. Cair bareng isu-isu. Berwayai cah, hutang hari kerja banyak ini. Wes enggak tunggu lama-lama langsung kirim. Ama yo pai-pai ya. Lai. Holding lagi. Tang. Itulah. Hei. Ama wo qi 7-Eleven 一下。我去 7-Eleven 送钱，会印尼钱 ，money 会印尼，会印尼，汇款，哦，你有啊？对，在那边，在那边呢，对 ，7-Eleven 那边呐，不是那家，不是，一点，一点有手机可以送。我去阿妈。Halo teman-teman, assalamualaikum. Cair langsung kirim teman-teman ya, biar nggak kemana-mana. Nah ini saya mau ke, karena pengiriman di 7-Eleven itu jauh lebih cepat dan ongkosnya itu lebih murah. Kebetulan hari ini krusnya itu tinggi teman-teman ya, 1 NT 502, jadi makanya dari itu langsung kirim. Soalnya kalau nggak begitu ya, nanti takutnya itu buat beli ini itu, karena uang itu manis. Dan ini saya menggunakan aplikasi ya teman-teman ya, pakai barcode seperti ini, dan aku mau masuk. Oke teman-teman ya, sekarang saya pulang. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Sudah sore teman-teman ya, waktunya masak. Nah ini saya mitili koro teman-teman ya. Koro ini tuh empuk banget, jenisnya itu nggak ada isinya dan rasanya itu renyah kalau dimakan mentah ya. Dan sangat muda-muda banget kayak gitu. Nenek ini seneng banget, kakek juga seneng waktu masih muda teman-teman ya. Oh ya, tadi saya baru pulang dari 7-Eleven teman-teman ya, kirim uang. Tadi pagi majikan saya datang ke sini sekitar berapa ya? Pukul 10 kalau nggak salah, setengah 11 ya. Memberikan uang gaji sama saya dan juga Mbak Tuti. Nah, majikan saya itu sekarang sudah pensiun teman-teman ya. Sudah umurnya itu 60 tahun lebih dan bekerja di tempat kerjanya itu sudah 30 tahun lebih ya. Nah, waktunya saat ini itu pensiun dan nenek sangat senang banget anaknya bisa lulus, bisa pokoknya intinya itu sampai detik ini tuh nenek itu sampai senang, sampai terharu kayak gitu ya. Anaknya itu sehat, baik-baik, kerjanya sampai bisa sedetik ini kayak gitu. Nah, gajian saya itu sebenarnya belum waktunya teman-teman ya. Saya baru kerja berapa minggu saja, mungkin 2 minggu ya. Tapi majikan saya itu suka kayak begitu teman-teman ya. Kalau kebetulan dia datang ke sini itu ya, dia cepat-cepat memberikan uang gaji terhadap saya dan juga Mbak Tuti. Karena dia itu
kayak seperti apa ya, ada kesempatan kayak gitu loh teman-teman ya. Dulu saya tuh pernah ngomong sama majikan, kenapa kok dikasih cepet secepat ini, kan belum waktunya katanya itu. Nanti hari ini atau hari esok itu sama saja gaji. Jadi kesempatan datang ke sini itu diberikan gaji saya kayak gitu. Aku masih ingat ya, pertama kali tepat waktu gaji saya itu ketika saya itu masih bekerja di sini 1 bulan. Setelah itu kerja baru 2 minggu, baru 3 minggu udah digaji kayak gitu. Majikan saya itu kayak gitu teman-teman ya. Sangat bagus banget soal memberikan gaji. Oke, selesai motongi apa meridili koronya teman-teman ya. Saya akan tunjukkan satu menu yang sudah saya selesai masak kayak gitu ya. Nah, ini ada daging babi. Daging babi favoritnya nenek, setiap hari makan daging babi. Dan ini saya tambahin dengan jamur kuping ya, jamur kuping yang hitam itu loh teman-teman ya. Dan juga saya tambahin dengan jamur putih yang gilik-gilik kayak gitu. Itu jenisnya itu keras teman-teman ya. Maka dari itu dimasak dengan daging babi ini cocok banget. Hari ini adalah kumpul keluarga ya. Anak cucunya nenek itu kumpul keluarga datang ke sini. Maka dari itu nenek menyiapkan makanan ini itu cocok banget untuk dibawa makan bekal kerja kayak gitu. Nah, saya akan tunjukkan pada teman-teman ya. Setelah saya masak, kalau sebelumnya itu yang saya masak itu seperti ini ya, ketika ini masak setengah saja, maksudnya setengah proses kayak gitu. Dan ini adalah sepenuhnya saya masak sudah selesai, saya akan tunjukkan. Oke, saya buka teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Ini sudah empuk banget teman-teman ya, jamurnya, tahunya ini juga sudah sempurna ya. Dan juga daging babinya juga sudah empuk. Nanti itu saya potong-potong teman-teman ya, daging babinya ini ya. Nah, ini loh. Empuk banget ini. Oke, sekarang proses masak sup teman-teman ya. Sup sayur ini namanya apa? Saya kurang paham ya. Tapi rasanya itu seperti lobak putih. Pak ini kompor. Jenis. Heeh, iya. Saya akan masak separuh saja teman-teman ya. Yang separuh besok enggak apa-apa dikupas semuanya. Oke, ini sudah saya cuci teman-teman ya. Dan ini tulang babinya juga sudah dicuci ya. Saya siapkan bawang bombay, bawang putih, jahe. Bawang putih, jahe, tulang babi, bawang bombay, dan ini apa ini? Ora paham aku ini jenenge apa. Garam, kaldu, aduk rata. Buah jujubi. Tutup. Dan apinya kecil saja. Oke, saya nyambi masak supnya teman-teman ya. Ini saya mencuci sayur kuacai ya, kesukaannya nenek beberapa hari ini ya. Dia itu suka banget. Musimnya ini sembayangan sayur kuacai, jadi sering-sering masak sayur kuacai seperti ini. Ini airnya masih bersih teman-teman ya, buat nyuci koro. Saya itu setiap nyuci sayur itu 3 kali teman-teman ya. Dan setiap sayur itu saya lihat-lihat ya. Ada sayur yang saya rendam, ada juga yang tidak. Ini tuh sotong teman-teman ya, yang ukurannya itu lumayan agak besar ya. Nah, ini yang beli adalah anak wadonya nenek ya. Nah, ini ya, nanti buat tumis sayuran. Dan ini, nah, ikan ini sangat segar juga. Kata Mbak Tuti ini ikan lohan, teman-teman ya. Aku sendiri kurang paham ya ikan nama-nama ikan itu ya. Jarene sih ikan lohan. Wow, segar sekali. Ya, noh.
sirai. Aku nggak suka teman-teman ya, ikan ini tuh saya nggak suka. Dagingnya itu gimana kayak gitu loh. Yang tahu nama ikan ini komen di bawah teman-teman ya. Jujur karena saya itu wong gunung tidak tahu nama-nama ikan ya. Komen di bawah. Teman-teman yang mungkin dekat laut, dekat pasar ikan kayak gitu ya, tahu nama-nama ikan. Nah, katanya Mbak Tuti tadi itu ini ikan lohan, tapi saya juga nggak tahu. Dan ikan ini saya nggak suka. Tapi nenek suka banget. Gede banget. Ikan ini sudah bersih teman-teman ya. Aku tinggal mindo bayi ya. Sudah bersih ini. Pedagang ikan di sini itu kalau membersihkan ikan itu bersih banget. Mungkin karena ikannya juga mahal ya. Nah, saya potong seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk dagingnya teman-teman ya, sangat putih banget. Nah, ini menunjukkan sangat segar sekali ya. Nah, kayak gitu. Jadi mengipi karena ini tata seperti ini teman-teman ya. Saya bumbui lada, kecap asin sedikit, garam, tambahin minyak wijen teman-teman ya. Hop. Nah, untuk steam ikannya nanti saya mau gunakan sayur ini teman-teman ya. Tidak pakai daun bawang, pakai sayur ini saja juga boleh ya. Dan nanti itu saya mau gongso dulu dengan jahe dan juga bawang putih. Jadi saya potong seperti ini. Bawang putih teman-teman. Jahe. Nah, dadakan sitok buat bumbu ikan ya. Nah, ini sotong yang sangat seger banget. Mangsinya keluar. Waduh. Nah, ini saya mewadahi plastik dan ini dimasak hari ini. Lanjut, saya mau potong ayam ini teman-teman ya. Oke, ayamnya ini sudah siap teman-teman ya. Oh ya, supnya sudah matang. Ini saya mau rebus. Dah, Mbak, aku nguakeh yo. Ayo. Suarane bindeng-bindeng ya, dia meronta-ronta, berontak. Karpe dia iki ora usah ngono lho iki. Ora usah, ora usah. Panas ora? Wortel. Buncis. Biar nanti enak masaknya, teman-teman ya. Sayur kuacai teman-teman ya, ini sayur pahit ini perlu direbus dulu.
Nah, sayur kuacainya saya mau tumis dengan kanpe yang saya rendam ini, teman-teman ya. Nah, saya akan tunjukkan. Ini, teman-teman ya. Ini satu bungkus harganya 1.000. NT uang Indonesia 500.000. Nah, kayak gini ya. Cabai rawit. Oh. Bawang putih. Kanpe. Garam, kaldu. Oke, saya masukkan sayurnya. Ini. Oke, teman-teman ya, seperti ini sudah matang ya, sudah boleh diangkat. Karena sayur ini tuh sudah direbus, jadi sudah matang. Nah, kalau diiris itu kayak gini, teman-teman ya. Jadi kembang-kembang. Bawang putih. Oke, seperti ini aja, sudah cukup. Oke, sayur. Apa iki jenenge? Lali aku. Awake dhewe nanggung utang lho, Mbak. Nanggung utang dino, teman-teman ya, karena cairnya itu sebelum waktunya. Jadi kita itu punya hutang dino, utang tenaga karo majikan. Wis cair duluan, kerjanya belum. Awake dhewe sik kerja pirang dino ya? 2 minggu we. Cair, wah, dan perlu masuk rekor muri ini. Urung kerja urung sebulan wis cair. Aku ini ngalami ini gini gitu, tepat waktu itu satu kali yuk, Mbak. Gajian, kerja satu bulan, maksudnya satu bulan yang pertama kerja baru datang satu bulan itu trep, tapi yang kedua itu sudah apa ya, maksudnya gini. Anu, majikan kalau kesini itu pasti digaji, kesini digaji gitu, karena dia ngomongnya itu lain kali saya belum tentu punya kesempatan datang ke sini ketika kamu tepat gajian gitu loh. Oh, no. Jadinya kita selalu punya hutang, waktu, dino, tenogo, ucap wis cair dan dikirim nih supaya apa kita itu di sini tidak terlena karena barang di luar tuh ngawe-awe. Takut uangnya habis, jadi harus cepat dikirim. Iya, anu kerjanya kan anu toh Mbak, apa kuwi jenenge pindah toh, jadi agak lambat. Teman-teman, ini saya mau angkat ya daging babinya.
Oke, daging babinya dipisah-pisah antara jamur dan daging babi. Nah, ini saya ambil dulu jamurnya, teman-teman ya. Ini ngono kuwi teman-teman. Nah, ini saya jadikan satu piring dulu teman-teman ya, jamur dan tahunya. Saya bawa ke depan. Daging babi. Nah. Nah. Dege omongane diri. Are wong dhewe kerja tandur rapayu. Rapayu Jahe bawang putih untuk bumbu ikan teman-teman ya. Oke, sayurnya masuk. Sedikit air panas. Oh, seperti ini loh. Seperti ini loh, nikmat. Oke, ini teman-teman ya, steam ikannya. Terakhir menu teman-teman ya, ini sosis babi. Sosis babi. Kita bawa ke depan. Tuh. Oke teman-teman ya, masak saya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini ya. Bye. Bye-bye. Diinger ngana pateng aja.